ternyata motor ada gerdek dari ini nih, sering out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau ngatasin gredek-gredeknya kopling ya, masalah kopling di motor CRF ya. Ini motornya punya Bang Dani ya, di Project. Ada channel YouTube-nya ya, di Project ya. Dia udah ganti kampas koplingnya, tetap aja gredek-gredek. Jadi kita coba bongkar sekarang. Jadi biar tahu apa masalahnya ya. Oke, lanjut. Ini kendalanya dari sini nih, sering out. Kampasnya masih baru ini. Udah pada out. Kita perbaiki ya. Ini kita ganti ya baru. Sekarang kita mau rubah. Ini mau saya bor. Kita akan kasih lubang biar olinya dia masukkan yang banyak. Menggunakan bor 2 mili ya. Buat pasang. Ini baru kecek ya, ternyata motor ada gerdek dari ini nih. Kalau di kopling dibuka suka gerdek, gerdek gitu. Ini penyakitnya nih. Kita ganti aja. A few moments later. Thank you.
sabar, saya namanya Saminggu. Minggu deui. Saminggu deui. Ini dia ownernya ya, yang punya motor CRF-nya. Ini Bang Dani di Project ya. Gimana Bang? Udah nggak gerdak lain lagi? Enak Pak, langsung respon. Mantap, mantap. Siap adventure? Siap, insya Allah. Gunung? Sawah. Harus ikut Pak Bos ya. Ya. Ikutnya bahaya ya. Siun ah, iya. Matic banyak ya, bikin matic gesrek kali ya. Ntar itu malah. Ya udah ya, alhamdulillah udah beres. Udah hilang gerundak-gerundaknya ya. Tinggal mapping ecu mungkin nanti. Mapping ecu, tinggal mapping ecu. Oke, alhamdulillah ya udah beres ya. Udah aman, udah enggak gerundak-gerundak lagi ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.